Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya penjahit Riani Taylor. Saya akan membuat tutorial cara menjahit resleting rok tidak intip. Langkah pertama, kita satukan tengah belakang. Untuk kampu atau sisa jahitan, kita ukur dari tepi kain 3 cm. Satu 3 cm. Saya pakai resleting 7 inch. Jadi dari garis pinggang saya turunkan kemari 7 inch. 7 inch ya. Kalau kita mau pakai resleting 8 atau 10 inch, kita tinggal turunkan 8 atau 10 inch. Disesuaikan saja ya. Untuk langkah kedua, kita jahit dari batas, kita tanda ini sampai ke bawah. Jangan lupa dikunci jahitannya ya, agar tidak terlepas. Ini sudah saya jahit ya. Lalu kita balik. Ini sebelah kiri kita jahit dulu. Ini batasnya, lepaskan sama batas jahitan. Kita bantu ya sama jarum. Ini ya, baru kita jahit dari atas. Kita samakan lebarnya yang kita ukur 3 cm tadi untuk kampunya. Kita jahit, kita kunci jahitannya. Kita naikkan resletingnya. Kita jahit lagi ya. Kunci jahitannya ya. Ini kita rapikan. Kita lipat pas garis yang 3 cm tadi. Kita tutupkan, kita tutup resleting ini. Kita bantu. Saya jahitnya tidak dari luar, teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jahit dari bagian dalam. Ini kita ganti ya posisinya. Ini tadi pembatasnya resleting pas di pinggir sepatunya. Kita jahit, kita kunci jahitannya. Pinggiran-pinggir sepatu ini pas di pinggir resleting ini posisinya. Lalu kita turunkan resletingnya. Kita ambil jarum pentulnya. Kita buka sampai ke bawah. Ya teman-teman, ini pinggiran ini
kita samakan. Ini hasilnya. Kita naikkan. Ini hasilnya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya.